warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Juwita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini, saya mengikuti KKNDR berbasis media sosial yang dipimpin oleh DPL saya, yaitu Ibu Tri Endakarya Lestiani, MIP. Video saya yang berbentuk animasi ini akan membahas mengenai virus corona yang berjudul Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Terkait Virus Corona Terbaru yang dikenal dengan COVID-19. Dalam situasi tersebut, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai 3 langkah penting untuk mencegah terjangkitnya virus yang sedang mewabah di seluruh dunia, termasuk cara mengurangi risiko serta apa yang perlu dilakukan saat ini. Berikut adalah 3 langkah mencegah COVID-19 atau virus corona. Yang pertama, mengetahui cara mengurangi risiko. Untuk mencegah penularan, cara yang sebaiknya dilakukan adalah dengan mengetahui risiko dan menghindarinya, termasuk dengan cara menjaga kebersihan. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjaga kebersihan agar terhindar dari virus tersebut. Ikuti langkah kebersihan untuk mencegah COVID-19 berikut ini. Yang pertama, sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, minimal 20 detik. Saat tiba di rumah, tempat kerja atau sekolah, sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah menggunakan toilet. Gunakan cairan pembersih tangan minimal 60% kandungan alkohol bila sabun dan air mengalir tidak tersedia. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin. Gunakan tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan. Jaga jarak paling sedikit 1 meter dengan orang. Jangan berada dekat orang yang tidak sehat. Selanjutnya, hindari menyentuh wajah, karena mulut, hidung, mata dapat menjadi pintu masuknya virus. Kedua, diketahui informasi yang benar. Di sisi lain, masyarakat diharapkan untuk dapat membedakan informasi yang salah atau berita hoaks yang beredar. Pasalnya, kemudahan melakukan komunikasi yang didukung dengan perangkat digital justru sering disalahgunakan dengan banyaknya penyebaran informasi yang salah. Ikuti selalu informasi terbaru dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, ketahui apa yang perlu dilakukan saat sakit. Virus corona atau COVID-19 yang tengah mewabah di seluruh dunia merupakan virus jenis baru dan kasus pertamanya ditemukan di wabah Cina pada akhir tahun lalu. Baik, itulah video animasi saya yang dapat saya publikkan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat di seluruh dunia dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.